ini aku akan bahas tentang macam-macam, intinya tentang penderita PCOS atau kista endometriosis itu nggak boleh stres teman-teman. Jadilah sekarang ini pas banget waktunya itu kebetulan hari ulang tahunnya suamiku, jadi sekarang ini aku keluar buat sekedar refreshing biar nggak jenuh juga biar nggak stres. Jadi penderita kista dan PCOS itu haruslah sering-sering happy-happy, nggak harus jalan-jalan atau apa, yang penting pokoknya nggak boleh stres ya teman-teman. Dan hari ini aku nonton sama suami, nonton apa nanti kita tanya ke orangnya aja. Apa temen-temennya Neng yang ada di mana aja? Salam sejahtera, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ngomongnya yang kenceng. Ini diajak jalan-jalan sama istri. Nonton apa? Nonton Jumanja. Jumanji Next Level di Solo Square. Betul, jadi hari ini kita nonton film Jumanji. Sebenarnya kalau Neng itu pengennya nonton Habibi Ainun ya, Ain. Tapi karena hari ini spesialnya buat Mas suami, jadi akhirnya aku putusin buat ngikutin maunya dia. Jadi dia maunya nonton Jumanji, akhirnya ya udah deh kita nonton. Dan filmnya gimana, Ay? Filmnya seru, lumayan seru. Tapi sempat tidur itu istriku tidurin. Jadi pegangin dong, pegangin ini. Jadi biasa ya teman-teman, kalau aku nonton pasti aku biasanya tidur. Kenapa aku tidur? Karena yang pertama dingin, dan yang kedua itu filmnya sebenarnya seru ya, Ay. Filmnya seru, cuma aku tuh nggak tahu kenapa aku pengen tidur aja. Jadi pas pertengahan film itu aku tidur, tapi udah biasa tidur kalau nonton film. Nonton film itu pasti tidur. Udah berapa kali? Pernah pas nonton Black Panther, Neng tidur sampai udah mesra ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kan mesra kan, Mas Happy. Yes. Kalau Mas Happy, Neng juga happy. Yes. Jadi gitu aja teman-teman, nanti ikutin terus. Aku hari ini mau ngapain aja? Yang jelas kita cuma jalan-jalan aja ya, Ay. Jadi hari ini kita cuma jalan-jalan aja karena di luar lagi gerhana matahari. Gerhana matahari atau gerhana bulan sih? Gerhana matahari ya? Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin. Jadi karena hari ini itu di luar tadi jam satuan itu lagi gerhana matahari cincin, jadi ya kita nggak pergi kemana-mana, kita cuma nge-mall aja. Habis ini kita mau makan, dan setelah itu mungkin kita belanja bulanan, bukan shopping, kita cuma belanja bulanan aja gitu ya. Udah? Ya, ada yang mau makan? Udah lapar. Ya. Mas lagi milih tas futsal. Mungkin tidak usah pakai sama. Emang enak kayak gitu, nggak ada talinya. Thank you.
nggak punya uang. Oke teman-teman, sekarang ini kita udah lagi di tempat makan. Kita di tempat makan di kos, masih di mall itu. Sekarang aku mau tanya sama Mas. Jadi karena ini spesial birthday-nya Mas, spesial hari ini Mas, jadi aku mau tanya ke Mas doa dan harapannya di usia yang sekarang ini sambil nunggu makannya datang. Jadi sekarang aku mau tanya ke Mas dulu. Jadi ini ada narasumber baru yang mau. Ya, Mas mau. Jadi kasih tahu ke teman-teman nih, harapannya Mas di usia yang sekarang itu apa? Kamu kayak kehidupannya Mas sama teman-teman kita. Ya harapannya ini cepat-cepat. Cepat diberi omongan sama yang di atas. Istri kulit tambah kelebihan, tambah cantik. Pokoknya tambah sabar ngadepin nanti yang ya lemot ya. Udah gak lemot-lemot banget ya, bikin bikin kesel, soalnya bikin kesel. Yang lambat, pelan gitu ya. Kadang tuh mikirnya lambat, responnya lambat. Karena Mas emang udah terbiasa apa kesulitan gitu. Nah, Mas udah terbiasa lah gitu. Makanya Mas berharap sama Neng tuh kalau jadi istri yang sabar, yang pengertian lah Mas. Kan? Jangan mudah marah. Yang utama itu jangan udah marah-marah. Tidak boleh marah-marah. Pertama marah-marah itu adanya temannya saya. Jangan marah-marah karena kalau marah itu temannya setan. Dan kalau marah itu bikin Mas sakit hati. Ya. Bikin Mas sedih. Buang-buang waktu sia-sia. Marah-marah itu buat ribut, buat satu sia-sia. Mending itu kan sayang-sayangan, saling menyayangi. Enak malah saling ya saling menyayangi aja. Kalau saling menyayangi tidak akan ada yang marah-marah itu di nomor terakhirkan itu sama. Tapi neng sih sama Mas, cuma kadang neng marah itu karena makanya Mas marah kan tidak apa-apa. Marah tidak apa-apa kalau itu marahnya membuat membangun baik, itu marahnya bagus. Kalau misal kayak ngapain? Kalau lambat ngapa-ngapain kan memang udah anu lahiriah. Jadi kayak memang karakternya itu. Jadi yang Mas paling enggak suka itu kalau aku cepet marah, kalau misal kayak Mas merespon apa terlalu lambat itu aku biasanya karena aku udah biasa cepet, udah biasa ngapa-ngapain itu kayak apa-apa tuh kepengennya kayak harus sempurna. Mas tuh kayak ya udah sih kayak gitu. Kalau aku kan kepengennya kayak semuanya tuh harus cepat, harus rapi, harus bagus. Nah itu yang biasanya bikin aku marah, dan Mas tuh gak suka sama itu. Sekarang juga Mas mau tanya sama Mas mau tanyanya yang kenceng biar mau Mas mau nanya sama Neng. Neng tuh mau minta doa apa buat Mas di umur yang ke 30 tahun. Buat Mas itu harapannya apa? Oh gitu. Jadi maksudnya doanya dari Neng. Ya. Neng buat Mas gitu. Buat Mas itu apa? Jadi Neng berdoa semoga Mas selalu happy terus sama Mas. Jadi Neng berdoa semoga yang pertama itu Mas dikasih keberkahan umurnya yang telah lalu, terus yang kedepannya Mas berkah umurnya. Semoga Mas selalu tetap
harapannya aku di usianya Mas yang sekarang ini, pokoknya yang terbaik buat Mas, dan juga semoga Allah kasih kesempatan Mas untuk jadi abdi buat anak-anaknya kita. Amin ya Rabbal Alamin. Juga teman-teman di luar sana yang lagi mengharapkan keturunan, Allah berikan kesempatan, Allah kasih kepercayaan ke teman-teman semua, dan juga jangan lupa doain kita supaya kita segera dikasih kepercayaan. Karena sekarang makanannya udah datang, teman-teman. Udah lapar, jadi sekarang kita mau makan dulu ya. Nanti aku kasih lihat menunya apa, menunya pakai tempat. Jadi untuk video kali ini